Hello, welcome back. Balik lagi nih bersama aku di channel yang tidak seberapa ini, oke? Nah, ini buat kalian yang masih bingung cara menambah mata jaring pada jala ikan atau jala udang kalian ya. Saya akan buat nih, kasih share buat kalian cara membuat atau menambah mata jaring. Nah, yang pertama, ini kalian ikat ya. Kalian ikat nih ke sini nih. Yang kuat. Terserah kalian mau ikat kayak mana. Atau mau ikuti saya enggak boleh seperti ini ya. Nih, sekali masukkan ke tengahnya. Dari atas masukkan ke sini. Alah. Dari atas masukkan ke sini. Nah, lalu kalian tarik. Nah, ini kuat kali ini, nggak bakal melorot. Terus kalian taruh ini di sini. Ini nampak ya. Ini lihat nih. Nah, jangan di sininya. Jangan diikat di sini, tapi di atasnya sini kita tambahkan supaya dia tambah mata jaringnya. Nah, kalian pas-pasan kayak ini, kalian pegang. Nah, lihat, nampaknya kalian masukkan dari sini, dari bawahnya sini nih. Nah, masukkan sekali lagi sebelah kirinya, masukkan lagi, kalian tarik. Terus ini baru kalian ikat di sininya. Baru kalian ikat di situ seperti ini. Tarik dari bawah sekali. Masukkan. Tarik. Oke. Terus kita masukkan lagi nih atasnya, di atasnya, ingat atas, bawah, atas. Sebelah kiri sekali, sebelah kiri lagi sekali, dia dua kali, boleh tiga kali, terserah kalian. Terus baru bawahnya. Tarik. Nah, atasnya lagi. Oke, sampai gitu aja dia. Dia atas, bawah, atas, bawah, atas. Atasnya ya. Lihat. Sekali. Dua kali. Kalian tarik. Terus bawahnya. Naikkan lagi ke atas. Sekali, dua kali. Taruh lagi bawahnya. Nah, yang penting kalian ingat aja kodenya. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Ikat di atas, ikat di bawah. Ikat di atas, ikat di bawah. Ikat di atas, ikat di bawah. Nah, ini kan ikat di atas. Habis itu ikat di bawah sini nih. Nih, nampak kan? Terus ikat lagi di atasnya sini nih. Nih, di atasnya nih. Masukkan. Sekali, dua kali. Terus bawahnya, bawahnya. Nah, berhubung ini udah mau habis ya teman-teman, jadi aku
Coba buka ya, kita lihat hasilnya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan subscribe ya. Jika kalian tidak paham, kalian boleh tinggalkan komentar. Nanti aku akan membuat video yang lebih detail selanjutnya. Nah, lihat nih. Bertambah dia kan. Nah, dia jadinya akan seperti ini deh guys. Nah, ini akan bertambah dia.